Thank you.
kawan lah. Jadi lagu ini yang kalian dari Tetap dan Tetap Bersama. When Lord Chaitanya returned from Gaya, where he was initiated by Ishvara Puri, he was completely changed into a God-intoxicated person. Jadi ketika Sri Rama kembali ke Gaya dan diinisiasi oleh Ishvara Puri, dia sepenuhnya berubah. They'd never seen. Instead of teaching ordinary grammar, he explained every sentence, that every Sanskrit word and every letter indicated Krishna. Jadi bukannya mengajarkan sebagai tata bahasa grammar ataupun filsafat-filsafat Weda, tapi dia penuhnya mereka mengenai nama suci Krishna. This form of grammar was later developed by Jiva Goswami. Dan grammar ini belakangan disebarkan oleh Sri Jiva Goswami. In a book called Hari Nama Amrita Vyakarana. Dalam sebuah buku beliau yang bernama Hari Nama Amrita Vyakarana. The grammar and nectar of Sri Hari. Jadi nama buku tersebut artinya grammar atau tata bahasa mengenai nama suci dari Sri Hari. But Lord Chaitanya's students started to get gone crazy. Tapi murid-murid Sri Chaitanya Mahaprabhu lah yang menjalankan pergerakan dalam perkumpulan Sri Krishna tersebut. Yang memuri kepalanya dengan minyak-minyak dari mempersatu Sri Krishna. You say that everything means Krishna and we should ultimately always be chanting to Krishna. How can we do that? Engkau mengatakan bahwa kita hanya senantiasa memuja Sri Krishna, lalu bagaimana kita bisa melakukan hal itu tanpa mempelajari Veda? And Lord Chaitanya began to sing and dance and clap his hands. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian mulai menyanyi, menari dan menempuk tangannya. The names he sang are the first two lines of the song. Jadi nama suci beliau diuraikan di dalam baris pertama dari lagu ini. Oleh karena itulah disebutkan beberapa kata-kata di awal lagu ini. Chant the name of Chaitanya, Nityananda, Advaita, Sita. Jadi di sini diberikan nama-nama suci dari Sri Chaitanya, Advaita, Nityananda, dan Sita. Bhagavad Gita. Kemudian ada nama Bhagavad Gita. Then he chants the Goswamis. Kemudian juga diberikan mengenai nama-nama dari kenam Goswami. Destroy the suffering accumulated for many years. Yang menghancurkan segala macam penderitaan yang telah dihasilkan oleh perbuatan berdosa selama ribuan kelahiran. The servant of the six Goswami. Ya, hamba adalah pelayan dari keenam Goswami. The dust of their lotus feet are my five kinds of food. Five kinds of food. Jadi kaki pat debu dari kaki Padma beliau adalah lima macam makanan. To serve their lotus feet and keep associated and devoted is my only business. Dan melayani mereka dan bergaul dengan para penyembah adalah satu-satunya hal yang menjadi ketertarikan saya. When the Goswamis were staying in Vrindavan, they revealed the transcendental pastimes of Radha and Krishna. Dan ketika para Goswami tersebut tinggal di Vrindavan, mereka mengungkapkan berbagai macam kegiatan rohani dari Radha dan Krishna. Before that, the exact places were not known. Dan sebelum para Goswami ke Vrindavan, tempat-tempat tersebut belumlah diketahui. Chaitanya told them to find those places and make chants. Sehingga Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian meminta kepada mereka untuk mencari tempat-tempat itu dan mengungkapkan tempat-tempat tersebut. Radhadamar Temple is near Vrindavan. Dan semua tempel-tempel yang ada di Vrindavan adalah sangat dekat dengan kegiatan tarian rasa yang dilakukan oleh Sri Radha dan Krishna. The Goswamis would meet there and talk about it. Dan para Goswami kemudian senantiasa bertemu dengan mereka dan menguraikan mengenai hal tersebut. Great ecstasy, shout the name of Hari. Dan dia kemudian mengutarakan dengan penuh kebahagiaan ucapan nama suci Sri Hari. Ananda Bolo Hari. And serve the transcendental master and devotees. Jadi Ananda Bolo Hari dan layani apa yang menjadi penguasa utama dari para penyembah. And he said, what
put all hopes in the lotus feet of my guru and the holy Vaishnava. Narottam Singh is a sankirtan of Lord Hari. Dan di sini disebutkan tanpa karunia dari hanya dengan mendapatkan karunia dari para guru dan para Vaishnava, Sri Narottam Das Thakur mengucapkan hari nam sankirtan untuk mengucapkan nama suci Sri Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All right. So, yeah. If anybody didn't get these books or you need more, we have. Plus, we always bring them along. The 10th canto. Jadi bagi penikmat yang belum mendapatkan satu set Semar Bhagavatam skanda 8, jadi masih tersedia di sini dibawakan yang telah diberikan selama beberapa waktu yang lalu. This is Gajendra. He was praying. He didn't even know who he was praying to, but he remembered the prayers from the previous life. Jadi di sini ada gambar Gajendra di mana dalam Semar Bhagavatam ini diberikan mengenai di laut dia, di mana dia bahkan tidak mengetahui kepada siapa dia berdoa. Akan tetapi dia hanya mengingat doa tersebut dan mengutarakannya dengan sepenuh hati. Tetapi Sri Vishnu mengetahui bahwa doa itu ditujukan kepadanya, sehingga beliau dengan segera datang ke tempat tersebut. He also saved the crocodile. The crocodile was actually a demigod and was cursed. Kemudian beliau juga, Sri Vishnu juga menyelamatkan sang buaya di sini yang juga adalah penjelmaan dari seorang dewa. Dan ketika kepala dari buaya itu dipenggal oleh Cakra Sri Vishnu, kemudian inkarnasi dewa tersebut muncul. So we've been living like crocodiles for some time. We've been living like a dull elephant. But we can chant the holy name. We don't have to even know anything. We just keep chanting. Krishna knows. Jadi kita mungkin seperti halnya seekor buaya dalam hidup kita, ataupun bahkan juga seperti halnya seekor gajah yang tidak memiliki pengetahuan, tetapi kita masih memiliki kesempatan ataupun masih memiliki kemampuan untuk mengucapkan nama suci Krishna, meskipun kita belum benar-benar memahaminya, tapi kita hendaknya tetap berusaha untuk mengucapkan nama suci tersebut. Anyway, there's so much here, so many different incarnations coming. Dan hal-hal lainnya juga diuraikan di sini, ada berbagai macam inkarnasi dalam buku ini. Have it already, please make a point to read it more and more. Jika para penyembah yang sudah memiliki buku ini, mohon dengan serius berusaha untuk semakin dalam membacanya. Don't have it, purchase. Dan jika belum memilikinya, maka sekaranglah saatnya untuk membelinya. Purchase more to distribute. Dan juga tentu saja jika lebih baik lagi untuk membeli lebih untuk bisa dibagikan ataupun disebarkan. Many incarnations in the Vamadeva. Dan ini di dalam buku ini menguraikan berbagai macam inkarnasi. Jadi ada mengenai Wamana Deva, Kurma, kemudian Mohini Murti. Okay, so it's on sale for only $200. Jadi dijual pada malam hari ini masih ada promo, jadi Rp200.000 untuk 3 set buku ini. I have to thank everybody for helping to finance so they can print these. Jadi kemarin ingin berterima kasih kepada para penyembah di sini yang sudah membantu untuk menyediakan finansial keuangan untuk bisa mencetak buku ini. Everybody's been worked on translation and editing and whatever has to be done and a lot of work. Dan para penyembah juga dalam mempersiapkan buku ini mereka sudah melakukan penerjemahan dan mengedit kemudian layout, dan itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Jadi dipersilakan kepada para penyembah yang ingin mendapatkan buku ini. Sangat spesial pada malam hari ini hanya dibawa beberapa set. Jadi dan juga ekstra spesial tanda tangan dari Toyo.
Jadi untuk tanda tangan belakangan bisa setelah bukunya dibeli. Thank you.